Halo, 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 halo. Alright. Halo. Apa kabar teman-teman semuanya? Anyway, hari ini gue pengen belajar melakukan sesuatu yang sedang gue senangi, yaitu adalah mobil tua. Motuba. Gue hari ini pengen ganti suasana. Jadi velg ini udah gue pakai dari semenjak seminggu pertama gue beli mobil ini. Langsung pakai velg ini. Hari ini gue pengen coba bereksperimen ganti pakai velg Wet Sport Courage R14. Karena kelihatannya kalau ngelihat referensi sih sebenarnya masuk-masuk juga gitu. So without further ado, gue akan coba ngeganti velg dan ban ini sendiri. Tapi kalau gue lupa atau gue butuh bantuan, ya udahlah ya. Namanya juga belajar. Tak hanya piawai dalam berakting dan menyanyi, rupanya Iqbal Ramadan juga memiliki hobi dalam hal otomotif. Bukan sekedar bisa mengendarai motor atau mobil saja, namun pria yang baru menginjak usia 21 tahun itu juga terbilang apik dalam hal merawat mobil kesayangannya. Seperti yang terlihat beberapa waktu lalu, Iqbal memanfaatkan waktu luang dengan mencoba mempelajari sesuatu yang baru di bidang otomotif, yaitu mengganti pelek ban mobilnya sendiri tanpa bantuan montir atau siapapun. Lantas, seperti apa aksi Iqbal? Sanggupkah ia memasangnya sendiri? Ini dia, ini pelek Wet Sport Courage-nya R14. Seksi banget. Kita akan coba pasang di Honda Civic Nova tahun 90. Kira-kira akan seperti apa? Yang pertama-tama kita butuh kunci. Kunci kesuksesan. Ini dia. Kunci ini. Oke, kendorin. For your info, ini kali pertama gue ganti ban / velg sendirian. Biasanya kalau nggak dibantu sama dokternya mobil ini, ya ke bengkel, udah paling bener. Oke, lanjut ya, dongkrak. Oke, ini namanya dongkrak. Ini harus selalu standby di dalam mobil. Lo harus selalu punya, karena kalau ban lo bocor, ban lo harus diganti di jalan, lo harus selalu sedia ini. Ini biasanya ada di bagasi mobil gue. Meski mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengganti pelek mobil, namun kekasih dari Zidni Latifah itu terlihat begitu piawai bagai seorang ahlinya. Nah, ini maksud gue. Jadi si bannya tuh udah harus sampai bisa diginiin gitu. Berikutnya adalah sekarang kita harus melepaskan baut-baut tersebut. Next step adalah obviously pasti diangkat lah ya, dibuka. Kita taruh di sebelah sini. Step pertama rampung, ban pun telah dilepas. Tahap berikutnya ialah memasang pelek ban sesuai dengan yang Iqbal inginkan. Ini velgnya akan kita ganti. Gila, berat loh jadi montir, men. Samain dulu ya. Memasang dan mengencangkan semua baut sudah selesai dilakukan. Tantangan pertama mengganti pelek mobil berhasil dilalui tanpa kendala. Kini waktunya untuk mengganti ketiga ban yang lainnya agar terlihat selaras. Semua ban sudah selesai terpasang. Misi mengganti pelek pun sukses dilakukan. Terselip rasa bangga dan senyum bahagia di wajah tampan Iqbal. Mengingat tak semua orang mau dan bisa melakukan hal ini sendiri. Meski terlihat mudah, namun sulit ketika dilakukan. Gua bisa ganti ban. Gua bisa ganti calon. Dan kayaknya sesuai sama ekspektasi gua sih ini.
gue tadi bilang gue pengen coba ganti scenery, gue pengen coba ganti apa namanya mood itu dari mobil gue. Ternyata asik-asik aja sih, looknya menurut gue lebih racing, lebih daripada yang sebelumnya gitu. But anyway, they both look good, dua-duanya menurut gue bagus. Tadi pertama kali gue ganti sales dan ini pengalaman yang cukup seru sih sebenarnya. Gue bisa ngerti kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang edik gitu. Maksudnya lo nggak selain lo emang suka main mobil, tapi juga lo suka ngotak-ngatik dan ngeprak mobil gitu. Gue belum sampai ke tahap teknis yang seperti itu, yang udah sampai kayak ngeganti mesin dan lain-lain. But I think eventually I'll get there. But for now, ini yang pengen gue pelajarin dan akhirnya gue bisa. But anyway, again, thanks for watching this.